Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kali ini saya akan membahas cara setting papan nama akrilik menggunakan Corel Draw. Yang kedua, kita buat kotak dan memberi ukuran sesuai dengan papan nama yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat papan nama akrilik dengan logo dan nama percetakan saya, yaitu Vanka Design. Kita ambil dari drive file yang akan kita buat. Langkah berikutnya yaitu kita print. Kita buat gambar dengan warna putih dulu, dan lain dengan warna hitam, agar print tidak boros. Di sini langkah yang paling harus diperhatikan, yaitu kita harus buat mirror atau terbalik gambar kita karena di papan nama akrilik yang akan kita cat sisi yang di dalam.